Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 5 jawaban teratas di layar. Siapa yang mungkin ditemui jika sedang ronda malam? Oke, Sulian. Masyarakat. Oke. Survei membuktikan apakah masyarakat ada? Ini dia. Ayo. Survei membuktikan. Ada enggak? Oke. Masyarakat tidak ada, masyarakat Sulian. Oke. V, yeah. Kesempatan. Siapa yang mungkin ditemui jika sedang ronda malam? Hantu. Kok kepikiran hantu? Survei membuktikan. Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Kita lihat. Ada. Aduh. Ya. Maksud Sulia juga tadi masyarakat hantu mungkin ya, benar. Akhirnya belum tentu. Mau lempar katanya ya? Nanggung. Nanggung udah lempar aja deh. Main. Jangan nyuri aja. Main. Coba nyuri dulu. Ya udah jadi main. Akhirnya Sabta main. Terima kasih Sulian. Lanjut hantu. Oke. Akhirnya main. Alhamdulillah. Mau sampai selesai atau dicuri poin? Sampai selesai lah. Cuma 5. 1 sudah dibuka, 4 lagi masih tertutup. Siap. Mani gengs, tetap fokus. Siap Sabta. Kang Risan siap ya. Siap. Selain hantu, siapa yang mungkin ditemui jika sedang ronda malam? Maling. Malingnya ketemu. Ya, itu fungsinya ronda. Ya, jadi maling. Paling. Yang mungkin ditemui ketika ronda malam adalah? Maling. Oh maling. Jangan teriak maling. Kok berasa temui ya? Tangan. Oke. Maling, survei membuktikan. Ada gak sih? Ada. Maling. Ada. Ada gak? Ada. Ayo. Ada. Oke, maling. Oke. Dari 5, sudah 2. Biar semangat, 3 juta. Kata kejuta. 2 juta sapu bersih. Baru pertama gini ya. Tadi saya di sana terus ya. Iya. Pertama tapi harus sampai akhir. Dan ini penentuan. Siapapun yang bisa mendapatkan nilai besar, dia yang masuk ke babak bonus. Kia. Belum ada tetot. Mau tetot? Siapa yang mungkin ditemui jika sedang ronda malam? Warga pulang dari masjid bersama masyarakat. Survei membuktikan. Ada enggak ya? Ada enggak sih? Ada. Ada dong. Ada. Ada dong. Ada. Oke. JJ, iya. Mulai hati-hati. Kebiasaan di sini kalau habis tetot lagi terus tetot lagi. Tetot? Amit. Tetot. Jangan sampai. Emang udah ada jawaban? Udah dong. Emang bagus jawabannya? Insya Allah ya, oke. J, siapa yang mungkin ditemui jika sedang ronda malam? Satpam. Oh yang ronda kan warga. Ya siapa tahu kan satpam tapi juga keliling. Iya, saya cuma ngomongin. Oh iya. Bisa yang ketemu satpam.
Money Games, ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ketemu satpam. Lagi roda malam ketemunya satpam. Survei membuktikan. Ada nggak? Ayo, ayo. Satpam. Oh. Oh, oh. Ada nggak? Oke. Siap ya. Saya lihat nilai kali ini sudah benar-benar bisa menentukan. Siapapun yang menyelesaikan soal ini, tim dari Sabta maupun Money Gangs, dia yang akan lolos ke babak berikutnya. Karena sekarang sudah 207. Ditambahkan ke nilai kalian pun akan lebih tinggi dari 397. Kalau tadi sebelumnya belum. Dimas. Nomor 4, nomor 5 belum ada. Salah satunya itu pasti adalah kata kejutan. Ada 3 juta. Pasti ada. Di antara nomor 4 dan nomor 5. Kalau betul, kemudian Feb betul lagi, tambah 2 juta. Siap? Insya Allah siap. Siapa yang mungkin ditemui jika sedang ronda malam? Bismillah. Preman. Preman. Gue jangan ngetawain. Gue kenapa ngetawain kamu? Preman juga soalnya. Preman, preman. Preman. Survei membuktikan. Ada gak ayo? Ada gak preman? Oh, ayo preman. Hati-hati. Wow, wow. Money Gangs, silakan diskusi. Untuk pertama kalinya mereka diskusi di sana, berusaha untuk merebut nilai yang sudah kalian kumpulkan dan bisa menjadi pemenang. V, hati-hati. Masih 2 yang belum terbuka. Iya. Kang Risan juga bersiap-siap. Ada satpam, ketemu. Iya. Maling, ketemu. Ada hantu juga kadang ketemu. Selain itu 3. Siapa yang mungkin ditemui jika sedang ronda malam? Tukang jualan makanan. Tukang jual makanan. Akhirnya niatnya ronda jadi makan-makan. Iya, gitu nasi ya. Goreng. Nasi goreng, iya. Pas lihat ke bawahnya, nggak napak, hantu juga. Bayar pakai daun. Jualannya sate 100 tusuk, iya benar. Tukang jualan. Iya. Survei membuktikan. Ada enggak? Penjual makanan. Aduh. Aduh, ada enggak? Ini ada enggak? Penjual makanan ada enggak? Berapa enggak? Kang Risan. Ya, siap. Ayo Kang Risan. Nomor 4. Ya. Itu adalah kata kejutan. Dipastikan nomor 4 kata kejutan. Berarti ada 3 juta rupiah. Dan kalau jawab nomor 4 juga dan ada, ya. Itu pasti berarti sapu bersih. Berarti total langsung bisa mempersembahkan uang untuk timnya adalah 5 juta rupiah. Banyak banget. Ditambah lagi memastikan maju ke babak bonus. Semua tergantung Kang Risan. Ya. Kang Risan salah, selesai usaha selama ini. Kang Risan benar, maju babak bonus ada 100 juta rupiah. Siap. Siap? Siap. Siapa yang mungkin ditemui jika sedang ronda malam? Orang pulang kerja. Orang pulang kerja.
Kerja apa malam-malam pulang? Pekerja ya? Juli. Pekerja ya? Malam-malam pulang. Lembur. Pekerja. Malam-malam baru pulang tuh tetangga. Pekerja. Kalau Bapak Ronda gibah juga gak ya? Kalau saya Ronda mungkin saya gibah. Jadi bertemu dengan orang yang baru pulang kerja. Sip 3. Itu adalah satpam. Udah ketemu juga satpam. Oh iya iya. Iya. Kalau itu ada, kalian semua masuk ke babak bonus. Plus 5 juta. Amin. Tapi kalau itu tidak ada, kesempatan Money Gengs mencuri nilai, balas dendam. Aduh. Jawabannya sekali lagi apa Kang Risan? Orang pulang kerja. Survei membuktikan. Ada enggak? Ini menentukan sekali. Oh, 2 jutanya saya masukkan, tapi 3 jutanya masih saya pegang. Karena ini bisa jadi untuk Money Gengs. Money Gengs, walaupun tadi kalian dicuri terus, yuk belajar mencuri ya. Okay. Kali ini ada 3 juta, pasti 3 juta kalau jawabannya benar. Plus, ada 228 bisa kalian curi dan mengantarkan kalian maju ke babak bonus ada 100 juta. Siap ya? Sulian, siapa yang mungkin ditemui jika sedang ronda malam? Pemuda-pemudi yang begadang. Pemuda-pemudi yang begadang. Nai, siapa yang mungkin ditemui jika sedang ronda malam? Pak RT. Dea, siapa yang mungkin ditemui jika sedang ronda malam? Pak RT. Nina, yang lain ronda, Nina Bobo. Siapa yang mungkin ditemui jika sedang ronda malam? Orang pacaran. Oke. Okay. Sulian muda-mudi yang sedang begadang. Kemudian Nina, orang yang sedang pacaran. Dea dan Naya adalah Pak RT. Reja, boleh pilih salah satu. Atau Reja punya jawaban sendiri boleh. Siap ya? Siapa yang mungkin ditemui jika sedang ronda malam? Pemuda-pemudi yang lagi begadang. Pemuda-pemudi yang lagi begadang. Begadang jangan begadang. Asik. Kalau tiada artinya. Begadang boleh saja. Kalau ada perlunya. Siap. Pemuda-pemudi yang lagi begadang, bukannya ikutan ronda malah begadang doang. Temenan kali, iya. Kenapa bukan yang pacaran? Atau sama, begadang sambil pacaran? Bisa jadi. Intinya pemuda-pemudi. Kenapa bukan Pak RT? Apa tau Pak RT? Gak pernah kayaknya deh. Gak pernah, soalnya saya pernah skambling. Iya. Kalau pemuda-pemudi yang lagi begadang yang ditemui oleh petugas ronda malam itu ada 3 juta. Plus masuk ke babak bonus. Bisa. Ada. Jika tidak ada, 3 juta gak jadi. Dan yang masuk babak bonus adalah Sabta. Sarja. Ada dong. Ada. Survei membuktikan. Ada nggak ini? Ada. Oh my God, ada nggak? Ada. Ada nggak? Ada. Ada nggak? Ada. Ayo. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Oh. Nomor 4 adalah. Apakah ada atau tidak? Ada.
Oke. Okay. Oh my God, gak ada. Oke. Okay. Kalau tadi Dimas katanya kepikiran dengan jawaban lemari, ya. Apakah ini ada yang gak bisa tidur? Nomor empatnya adalah... Dia tadi udah nyaran itu banget. Udah runding, semuanya udah sepakat mau RT. Kenapa ngambil jawaban Sulian? Mungkin gara-gara penonton ketawa tadi ya? Iya. Ya udah, bukan rezeki. Ya apa-apa. Bye-bye ke Tiga Cita, bye-bye. Bye-bye ke Nilai, bye-bye. Bye-bye ke Babak Bonus, bye-bye. Oke, kita lihat ini dia skor terakhir. Dari 5 permainan, 4 permainan mereka mainkan. Dan mereka berhasil mengumpulkan nilai sebesar 397. Jangan terganggu dengan penonton, penonton ketawa bebas. Aduh, kayaknya pulang dari sini persahabatan mereka bubar. Sementara Sabta, sang ahli mencuri di hari ini. Dan bekerja keras di akhirnya, nilainya adalah... 421. Oke, selamat Sabta ya. Main sekali tapi langsung main juga ke babak bonus. Aduh, mana guys? Jujur ya saya ikut nyesek. Kalau tadi tuh lemari gak dijawab aja di kepikiran. Reja, selamat tidur dengan nyenyak ya. Semuanya kesel. Sedia, kesel banget sih. Nah, Sulian mah, santai aja Sulian. Wah, siapa nih yang benar jawab survei-surveinya? Kalau kalian mau nonton video seru dan ikutan jawab survei menarik lainnya, ayo dong subscribe YouTube channel Family 100 Indonesia. Jangan lupa ya, like, komen, dan share video ini juga. Terima kasih ya.